pada tahun 57 kalau tak silap saya lah, saya ada menegur beliau lah, Ramli, sekarang ini bukan lu cari duit, tapi duit cari lu. Ambillah duit tu sebanyak mungkin untuk lu punya hari tua. Dia jawab dengan saya satu perkataan yang amat mendalam sekali. Haji, seni gua bukan untuk uang, tapi seni gua untuk masyarakat. Itulah cugan kata dia yang pegang sampai dia meninggal. Sebab itu dia, beliau tu manusia ni satu, dia tak ada ingat dengan wang ringgit. Dia ingat masyarakat aja. Sebanyak mungkin tu dia nak hiburkan masyarakat. Sebab itu bila dia buat satu-satu lagu tu, memang lagu-lagunya tu memang apa ni, banyak kesan-kesan yang baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Cece di Tanjung Pinang. Salam persaudaraan. Mantap. Guys, untuk video Cece kali ini, Cece mau ngajakin kalian untuk melihat sebuah video yang berjudul Peramli yang saya kenal, spesial interview dengan Dato Aziz Sattar. Dan ini merupakan salah satu video requestan teman-teman kita juga ya guys ya. Nah, kira-kira video seperti apa? Ya sudahlah ya, biar Cece gak bawa masa. Sebelum Cece mulai, kalian jangan lupa tuh subscribe dan aktifkan dulu tanda lonceng ya guys. Thank you. Nah, oke guys, sekarang Cece siap, langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Dewa. Ini 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen, baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Jangan duduk first class, saya duduk second class. Second class baru bayaran. Jangan begitu. First class baik, second class baik. Sama juga sampai, saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam, saya duduk atas papan. Sampai naik rumah tu punggung saya, Wak. Lain kali tak tilam, saya kasih 10 sen. Apa yang punya orang, kalau ada tiga lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Kamu dah hafal dialog? Sudah tuan. Cuba cakap. Tepung goma. Wahai adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam ikal mayang. Bagus, bagus. Sekarang kita mulakan. Pergi ambil tempat. Tapi tuan, kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon tuan. Perempuan? Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari tuan. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik tuan. Masa awak berlakon, pejam mata ya. Pejam mata, ya. Baik tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik tuan. Bagus. Kamera. Ready tuan. Running. Screen test 2, take 1. Action. Oh, adindaku yang cantik. Hidungmu mancung bagai seludang. Rambut apa lagi tadi? Oh, rambutmu hitam jambul di depan. Berbaju bunga seluar yengki, berkaki ayam. Oh, adik. Lihatlah muka kanda yang putih melepak. Apa kau bikin dialog sendiri ya? Siapa tu di sana? Oh, adinda, kanda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak adinda daripada tangan kakanda. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku director Ahmad Nisbu. Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai director. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Itu tuh, lubang hidung itu tuh guys. Ini pun bagus tuan director. Sungguh tak disangka-sangka. Kedua-duanya sama-sama bagus. Ini pun bagus juga. Sudah pergi, panggil satannya pengawasan. Siapa tu? Saya bang. Maknanya? Dia berlakon jadi perempuan. Magna datang, bukalah pintu bang. Nanti kejar saya. Cek
GPM Monday. Nanti untuk link video ini akan Caca taruh di kolom deskripsi ya guys ya. Pak Ramli yang saya kenal. Caca mengenalkan saya ke dalam pas sebenarnya dah rakan karib saya yaitu saudara Sarip Dor, Samsing Kampung Dusun. Dia yang bawa saya ke Jalan Ampas pada satu hari bulan, bulan 9 tahun 52. Ya. Nah, di situ saya dibawa ke Jalan Ampas bukan sebagai seorang pelakon, tapi cuma sebagai seorang pengalih suara sajalah. Di situlah bila saya sudah bekerja di Jalan Ampas dengan gaji saya cuma RM70 sebulan. Sedangkan saya bekerja di luar dulu sebagai pilot, ya. Tapi pilot bukan kat langit, kat darat, bawa kereta. Gaji saya RM150 ketika itu, tapi saya berhenti kerja kerana saya ingin nak berjuang, nak meneruskan kerja saya yang saya minati. Maka saya bekerja dengan gaji RM70 saja. Dan di situ saya rasa dalam masa hampir setahun, ya, dengan gaji RM70, biasa makan dengan gaji RM150. Memang azab betul lah ya nak hidup. Tapi oleh kerana nak berjuang, tapi alhamdulillah berkat sabar kata orang tu, maka saya satu ketika tu dalam bulan bulan Februari tahun 53, saya dapat peluang ekstra saja. Kerana ekstra tu tidak datang, jadi saya ambil peranan tu. Disitulah disitulah saya apa ni menjadi guru untuk mengajar P. Ramli masa kecil lagi. Bila saya berlakon, hanya satu babak saja di situ. Tapi alhamdulillah saya pun tidak menyangka bila saya berlakon satu babak itu. Selepas seminggu saya dipanggil oleh majikan, dia minta saya pula bekerja terus menjadi artis apa ni tetap. Dengan gaji saya ditambah RM150. Ya. Jadi apa angan-angan saya itu termakbul lah, dimakbul oleh Ta'ala dengan gaji saya RM150. Dan ada bonus pula, ya. Setiap pilihan saya berlakon, saya dapat RM250 bonus. Kalau satu bulan saya dapat berlakon dua filem pun cukup. Tak berlakon sekali pun adalah gaji RM150. Memang memadai. Dulu RM150 tu boleh katakan lumayan jugalah, ya. Jadi alhamdulillah itulah masanya saya dapat berkenalan dengan Aram Tan Sri Pramdi, yang mana bila saya diiktiraf sebagai pelakon tetap, maka saya diberi rumah, ya. Saya beli rumah pula betul-betul sebelah bersebelah dengan P. Ramli. Bersama Mama Bujang lah kita ikut. Ha, di situlah saya dapat perkenalan baik dengan beliau hinggalah ke akhir hayat beliau. Saya sebenarnya dari awal tahun 52-53, saya kebanyakan sama beliau banyak main kat pentas dulu. Ya. Ketika itu pula masih darurat. Ya. Di mana tempat-tempat kita pergi itu amat berbahaya lah ketika itu. Oleh kerana ingin nak membantu, ya, kesian kepada orang-orang kita yang terkurung, ya, tak dapat keluar malam. Jadi kita malam tiap-tiap minggu lah kita pergi menghiburkan mereka-mereka semua. Kesian kadang-kadang kita sampai satu radio tu sampai 20 orang dengar. Jadi itulah sumbangan yang kita dapat sumbangkan kepada penonton-penonton ketika penduduk-penduduk di Melaya ketika itu kebanyakan semua susah-susah belaka, ya. Dan semua kulit, apa ni, tulis ketah, ya. Jadi masa itu kita nak dapat RM50 pun susah, paling tinggi pun kita dapat RM20. Kadang-kadang saya tak ambil duit dengan Piramdi, kesian, ya. Kita balik pun ambil duit minyak aja lah, ha. Tapi alhamdulillah lah, oleh kerana nawa itu kita baik, ya, kita ikhlas kepada sesiapa pun, alhamdulillah saya dapat apa ni masih diingat oleh sampai sekarang lah. Dan saya dengan Piramdi bila tinggal sebelah-sebelah tu, saya dapat tahu lah Alham Tan Sri Pramdi manusia yang betul-betul apa ni berkarya dengan ikhlasnya. Pada tahun 57 kalau tak silap saya lah, saya ada menegur beliau lah, Ramli, sekarang ini bukan lu cari duit, tapi duit cari lu. Ambillah duit tu sebanyak mungkin untuk lu punya hari tua. Dia jawab dengan saya satu perkataan yang amat mendalam sekali. Haji, seni gua bukan untuk uang, tapi seni gua untuk masyarakat. Itulah cugan kata dia yang pegang sampai dia meninggal. Sebab itu dia beliau tu manusia ni satu, dia tak ingat dengan wang ringgit. Dia ingat masyarakat aja. Sebanyak mungkin tu dia nak hiburkan masyarakat. Sebab itu bila dia buat satu-satu lagu tu,
memang lagu-lagunya itu memang apa nih, banyak kesan-kesan yang baik kepada masyarakat. Dan hingga beliau ya diberi satu apa nih anugerah apa nih satu perkataan oleh seorang apa nih ulama ya, Piramli berdakwah dalam lakonan. Ya, walaupun dia bukan seorang apa nih ulama, tapi apa yang dia sampaikan kepada masyarakat dalam filem-filem dia ataupun sebelum jadi pengarah pun banyak kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat tu semua berguna. Ya, memberi satu manfaat ya. Kalau satu iktibar tu kepada semua yang mendengar, yang menonton tu memang banyak ya yang boleh jadikan satu ilmu ya kalau digunakan sampai sekarang ya. Jadi sepanjang saya berkawan dengan dia, saya dapat tahulah P. Ramlee adalah satu insan yang ikhlas. Nawaitunya cukup baik. Beliau bekerja sungguh-sungguh. Mencipta sebuah lagu tu bukan sembarangan. Dia duduk sampai pagi, kadang-kadang satu lagu sampai dua malam pun tak habis. Kerana dia ingat satu lagu tu, biarlah lagu tu dapat kekal sampai bila-bila. Tapi alhamdulillah semua lagu-lagunya menyusup kalbu ya. Sampai sekarang pun banyak lagu-lagunya yang masih disayangi, masih dinyanyikan, masih disimpan ya. Alhamdulillah, P. Ramlee ni ialah seorang manusia yang miskin, tapi dia kaya dalam karyanya ya. Walaupun beliau tidak mempunyai harta yang banyak, tapi oleh kerana nawaitunya ingat kepada masyarakat, kekayaan P. Ramlee dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Sebab kami dulu mengingatkan kepada sesuatu benda yang kita buat tu untuk jadi satu kesan, dan juga kita tidak mau meninggalkan budaya kita sebenarnya, adat istiadat kita, bahasa kita ya, tutur bahasa kita, dialog-dialog yang kita sampaikan tu, kita hendak supaya benda tu jadi ingatan kepada semua generasi muda sekarang lah. Saya selalu mengatakan apa tidaknya generasi sekarang ni ya berdialog dengan kita ya. Mungkin tidak banyak atau mungkin sedikit boleh kita ganti pandangan-pandangan supaya zaman dulu tu dapat timbul balik sekarang ni ya. Sebabnya budaya kita ni memang halus, bahasa kita ni halus ya. Sebab dulu bila P. Ramlee membuat satu cerita Semerah Padi ya, unsur-unsur Islam, adat-adat lalu kita semua tergambar. Nak lalu kat belakang bapak pun, bapak tumpang lalu ya pak ya, tumpang lalu di belakang nak ambil ini apa semua dengan adat ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ha? Ini benda-benda ni kita sudah terlalu apa ni, mungkin lah ni apa ni budaya-budaya luar masuk, jadi kita, banyak anak-anak muda kita ni sudah terikut-ikut lupa pada budaya sendiri. Sedang budaya kita tu cukup halus. Orang Asia ni memang punya budaya yang cukup molek sekali ya. Feedback ya daripada apa ni anak-anak muda sekarang, banyak yang diorang mengarah atau berlakon, diorang banyak mengambil dan meniru sikit-sikit ya usaha-usaha filem dia tu. Ada salah seorang apa ni pengarah muda, dia mengaku depan saya, apa yang saya buat ni banyak saya ambil dan saya cedok dari apa yang filem dia buat dulu. Tapi drama-drama dia semua bagus ya. Jadi perkara ini kita harus ya di Singapura atau di Malaysia, kita di Asia ni kita harus bersyukur kepada Allah SWT kerana kita di Asia ni ada seorang hamba Allah ya yang diturunkan oleh Allah SWT mendapat melebihi daripada Charlie Chaplin ya. Ini sudah jadi satu kebanggaan kepada orang Jepun, orang Hong Kong. Diorang bangga walaupun diorang bukan duduk kat sini, tapi diorang bangga di Asia ada seorang ampun hamba Allah yang dapat menandingi Charlie Chaplin ya. Ini kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Cuma sayangnya tu oleh kerana Allah Ta'ala terlalu sayang sangat, maka Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala ambil tu bukan mengambil itu saja. Ini akan dijadikan iktibar kepada kita yang hidup sekarang ini, supaya kita dapat mengambil contoh-contoh ya. Berkemungkinan walaupun orang bilang susah nak cari pengganti P. Ramlee, kita tak tahu, mungkin besok lusa ada pengganti dia. Kalau tak dapat 100% pun dapat 90%, 80% pun sudah cukup bagus ya. Ini yang kita harapkan sangatlah zaman ini ya. Memang kita nak, banyak orang kata nak cari P. Ramlee pengganti, memang tak boleh dapat ya. Pada tahun 1959 beliau sudah mengatakan kepada saya, Ajis, kalau gua mati gua akan hidup 1000 tahun lagi. Sampai dia bilang, lu gila kan?
Sampai menurut. Kau ni gila. Mana mau cari orang umur 70 tahun? Nak cari 70 tahun pun susah. Ha? Tapi dia tak menjawab apa-apa. Tapi bila sudah meninggal, baru saya teringat. Saya tersedar. Ya? Rupa-rupanya, bukan dia yang hidup lama. Namanya. Ya? Selagi ada CD Jalan Piramli, Dewan Piramli, Pustaka Piramli, itulah dia nyawanya yang masih hidup. Kalau dunia ini hidup lagi 10 tahun, insyaAllah Piramli akan hidup 10 tahun. Menang Piramli, kalaulah dia ada sekarang, saya fikir berkemungkinannya perkembangan filem Melayu kita mungkin berubah sedikit dengan penerangan-penerangan dan pendapat-pendapat dia diebahkan kepada semua yang bersifat kepada anak muda yang lainnya. Sebab dia sudah mengatakan kepada saya pada tahun 60, Ajis, gua punya umur kalau sampai 50 tahun, gua akan berhenti berlakon, gua nak jadi menteri. Itu angan-angan dia, demi Allah saya bilang. Ya. Dia nak jadi menteri, saya bilang kalau kau nak jadi, kalau lu mau jadi menteri, lu tak usah masuk apa-apa parti, lu masuk independen sudah. Ha. Lu boleh menang. Habis macam mana nak cari duit? Duit tak ada. Jangan susah, kita main di tiga tempat show cukup. Duit jadi modal. Itulah angan-angan dia satu. Dia nak jadi menteri kebudayaan. Tapi ya Allah, sayang, letak lebih sayang pada dia lah. Alat. Kalau dia ada, saya fikirlah. Dia memang berhajat nak buat filem sendiri, nak mengarah sendiri, nak berlakon sendiri, nak menerbitkan segala-galanya. Semuanya dia tahu. Apa saja tentang filem memang ada pada dia. Ya? Itulah angan-angan dia. Dia sudah siapkan 3 cerita pada saya. Cerita ini sudah dikarang tahun 55. Tahun 55 dah ada cerita kat kepala dia. Dia jarang menulis. Tapi semua disimpan kat komputer dia. Tapi brand dia saya tak tahulah. Antara cerita yang ada pada dia ketika itu, Menanti Hujan Teduh, Bulan Sabit dan Hidayah. Tiga-tiga cerita ni tak bagi sama orang. Dia sendiri nak buat. Saya minta sendiri waktu saya buat Sabah Film dulu pun tak bagi. Dia angan-angan nak buat 3 film ni. Dengan film kada, dia terbitkan sendiri, nak mengarah sendiri, nak berlakon sendiri. Lagu tak payah lagi lah. Memang dah ada pada dia lagu-lagunya. Lagu-lagu dia pun dah ada. Dah siap. Nah, itulah angan-angan Piramli. Tapi tidak kesampaian. Ya. Tapi walau macam mana pun, sayangnya bila dia pindah ke Kelumpur, amat sedih sekali lah. Dan saya sendiri ya, dapat melihat keadaan dia di sana. Satu hari itu dia bawa saya berjalan dari Kelumpur sampai ke Ipoh. Dia bercerita tentang diri dia di sana sepanjang perjalanan. Dan balik tak habis. Penderitaan dia, yang dia rasa peras hidup dia. Tak dapat apa yang dia nak seperti di Singapura dulu. Di Singapura apa dia nak, semua dapat. So brother bilang apa dia nak buat, semua dapat. Dia nak 1,000 ekstra pun boleh dapat 1,000. Tapi kat Kuala Lumpur, jangan kata nak jadi 10 orang, nak dapat 5 orang pun susah ekstra dulu. Itu yang agak kesian sekali. Akhir-akhir sekali. Itu yang saya ceritakan dalam dokumentari yang lalu ni. Akhirnya Saloma menyanyi balik ke Bangkok. Ha? Nak bantu kehidupan, dah tak ada. Tak ada cara lain untuk hidup. Piramli nak bekerja lain pun, Merdeka Studio pun dah ditutup. Ya? Itulah akhir-akhir dia makan nasi dengan telur. Inilah yang saya terangkan kepada orang. Inilah nasib seorang seniman besar. Ya? Kenapalah bila dia pulang ke Lumpur, tidak dapat peluang seperti mana di Singapura dulu. Sedangkan kebolehan dia itu dapat mengatasi sesiapa saja dalam Malaysia ini. Oleh kerana mungkin sifat-sifat orang kita ini yang tak senang dengan kerjaan orang lain. Ya. Mungkin ini salah satu yang menggagalkan dia sampai ke akhir hayatnya. Tapi silap kita ini, apa yang ada dengan Piramli adalah segala-galanya pemberian Allah Ta'ala kepada dia. Dan dia sedih mengatakan kepada saya, Ajis, Tuhan tidak memberi kita segala-galanya. Banyak kekurangan gua ada pada lu, Ajis, ada pada Sudan, ada pada sesiapa saja. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi kelebihan kepada dia. Masih ada lagi benda yang kurang, tak semua. Ya. Umpamanya macam
perkahwinan ya, dia selalu bilang sama saya, Ajis, lu ni untung besar ya. Untung apa lagi? Lu kawin semua tiga-tiga anak darah. Gua tiga-tiga janda. ini semua dia tak ada rasa kata kecewa ke apa ke tentang ini. Semua pemberian taklah kepada dia. Tapi bila sudah sampai kat Kuala Lumpur seperti mana yang Datuk Mos cakap tadi, amat menjadikan sekali lah. Kerana manusia yang seperti Piramli itu bersampai ke sana tak diberi peluang langsung hingga membawa kepada penderitaan beliau. Berkemungkinan juga ini salah satu membawa satu pembagian dia pergi ya. Mungkin kerana ini salah satu, mungkin ada benda-benda lain. Dan apa yang sahabat tahu lagi kebelakangan ini, rupa-rupanya dia ada apa ni, membuat satu jaminan peminjaman duit. Ada satu kawan lah, nak buat restoran, pinjam duit kat bank, dia yang jamin. Saya fikir dalam RM20,000 ke RM3,000. Selepas itu orang ni pula meninggal. Bila orang ni meninggal, dia yang tanggung. Sebelum dia, mungkin dia kena pergi mahkamah ketika itulah. Yang kebelakang ni berapa tahu. Mungkin kerana dia juga salah satu membawa apa ni, dia punya hati ke apa dia. Mungkin ini juga salah satu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dia ceritakan kepada saya yang dulu-dululah. Yang dia tak senang dengan orang ini. Orang ini memberi satu benda-benda yang tak baik kepada dia kan. Dia cerita sama saya semua lah, tapi saya tak dapat menceritakan benda ini kepada orang lain lah. Mudah-mudahan lah kepergian dia tu ya. Dia pun dalam filem Alibaba Bujang Lapuk, dia pun sudah mengatakan bila mati, anak mati dalam iman. Betul-betul dia pergi pun dalam iman ya. Hingga orang Sanjung sampai sekarang ya. Hasil-hasil dia pun masih diminati anak-anak kecil. Ha? Anak-anak kecil umur 4 tahun ya, jumpa saya ya. Atuk-atuk, Piramli tinggal mana? Apa kita nak jawab? Saya tak bilang Piramli meninggal. Saya bilang Piramli masih pembiola di sana. Tak mau mematahkan hati anak-anak ni. Piramli tengah cerita lagu lain ni tu semua. Dia tak jumpa Piramli, tapi dia jumpa dekat TV. Ya? Ha, ini juga salah satu yang memberi satu kesan ya, yang mendalam kepada kita semua. Mudah-mudahan ya, saya berdoa lah dengan adanya kerjasama yang akan datang ni, setidak-tidaknya kalau tak dapat 100%, kita adakan balik ya suasana seperti suasana dulu, dapat 50-60% pun alhamdulillah. Kerana bila kita sudah buat satu benda yang hasilnya betul-betul Melayu, mungkin belim-belim ini dapat kita edarkan kepada negeri luar. Mereka-mereka ni pun tidak tahu budaya kita, apa seni kata kita, apa kita, pakaian kita semua. Kalau ini kenapa kita buat, timbulkan balik, InsyaAllah filem Melayu kita akan dapat duduk seperti yang sudah-sudah. Ya guys ya, apa ya yang Caca rasakan mendengarkan Datuk Aziz Sattar ini berbicara tentang almarhum Piramli ini, Caca tuh ngerasa kayak yang sedih gitu ya guys ya. Apa ya, ada istilah hujan uang di negara lain, hujan batu di negara sendiri. Kalau nggak salah itu ya guys ya, mungkin itulah yang dirasakan almarhum Piramli pada saat itu gitu ya. Di negara orang, di Singapura, dia bisa mendapati fasilitas yang dia mau untuk karya-karya dia gitu. Dan kenapa di negara sendiri dia malah tidak mendapatkan apa-apa gitu ya kan. Dan alasannya itu Caca juga nggak tahu gitu ya kan, karena itu mungkin masalah internal lah ya. Jadi Caca sebagai orang Tanjung Pinang gitu ya kan, yang suka dengan karya-karya Piramli itu, mendengar cerita Datuk Aziz Sattar ini sangat terpukul ya, sangat sedih gitu. Dan ternyata di sebalik kata-kata, walaupun aku nanti suatu saat meninggal, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi makna dan artinya tuh karya-karya dia, lagu-lagu dia, apapun itu yang bersangkut paut dengan almarhum Piramli itu masih dikenang ya, masih dikenal gitu ya kan, sehingga sampai sekarang ini gitu ya kan. Dan apa, mendengar dari omongan Datuk Aziz Sattar tadi tuh, dia bercerita dari KL ke Ipoh dalam perjalanan pulang balik itu, cerita dia nggak habis ya. Karena kalau Caca melihat kayaknya nggak semudah
itu almarhum Per Hamdi itu untuk menceritakan apa yang dia rasakan gitu ya kan, hanya orang-orang tertentu aja lah gitu. Pokoknya Caca selalu ingat dari kata-kata Dato' Aziz Attar tadi tuh bahwasanya Per Hamdi itu berdakwah dalam berlakon ya. Memang iya sih, setiap kali film-film dia tuh yang Caca nonton ya, udah beberapa Caca tonton ya walaupun belum semua. Memang iya, itu ada pesan-pesan yang tersirat ataupun apa gitu ya kan. Betul-betul itu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan Caca bisa nge-reaction semua film-film almarhum Per Hamdi ya guys ya. Semoga kalian bisa mensupport Caca dengan Caca meng-reaction semua film-film Dato' Per Hamdi ya, biar apa ya, biar orang juga banyak tahu bahwasannya seniman Per Hamdi ini gitu kan guys ya, yang belum tahu menjadi tahu gitu ya. Terima kasih untuk salah satu kawan kita yang sudah rekomendasiin Caca untuk reaction video ini. Jadi melo Caca yang mendengar cerita ini, jadi bawaannya tuh masih sedih gitu, masih masih speechless gitu, masih shock gitu ya, karena mendengar cerita yang barusan gitu ya kan. Nah, bagi kalian yang mau request juga, kalian bisa, nanti kalian bisa kirim link videonya ke Instagram ataupun bisa komen di kolom komentar ataupun bisa nge-tag Caca di TikTok ataupun kirim pesan di TikTok, nanti admin Caca akan catat semua request-requestan kalian ya guys ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, biasanya juga tambah semangat lagi untuk bikin videonya gitu ya kan. Dan bagi kalian yang udah subscribe, yang sudah mensupport Caca, yang sudah mendukung Caca selama ini, Caca ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian. Oke guys, sampai ketemu di video Caca Mainin New selanjutnya.